Prosesi Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri memasuki tempat wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki tempat upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Himne Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang terhormat Profesor Dr. Sugiono, Magister Manajemen, disilahkan. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah pahlawan yang telah mendahului kita, terutama pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan acara wisuda ke-63 program Diploma 3, Sarjana, dan Magister dibuka oleh Ketua Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri yang terhormat Profesor Dr. Haji Sugiono, Magister Manajemen, disilahkan. Sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan acara wisuda ke-63 program Diploma, Sarjana, dan Magister tahun akademik 2020-2021, Selasa 14 Desember 2021,
dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan agenda wisuda ke-63 Diplomatika Sarjana dan Magister Universitas Nusantara PGRI Kediri, Selasa 14 Desember 2021, saya nyatakan dibuka. Sambutan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto DIE. Yang terhormat Pembina YPLP PT PGRI Kediri, yang sekaligus Ketua Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri, Bapak Profesor Dr. Haji Sugiono, Magister Manajemen. Yang terhormat Ketua YPLP PT PGRI Kediri, Bapak Insinyur Juli Sulaksono, Magister Komputer dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang saya hormati orang tua atau wali wisudawan dan para wisudawan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir pada acara wisuda ke-63 Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sidang Senat yang terhormat. Pada hari yang berbahagia ini, saya selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan selamat kepada para wisudawan. Selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan studi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya yakin proses studi yang saudara jalani selama ini menjadikan saudara sebagai lulusan yang unggul, yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran budi, berdaya saing, dan berdaya sanding global. Namun, dengan gelar dan ijazah yang saudara miliki, tentu berimplikasi pada besarnya tanggung jawab saudara. Sebab Ibu Pertiwi senantiasa menunggu kerja nyata dan pengabdian saudara. Selamat pula kepada Bapak Ibu atau Wali Wisudawan. Saya tahu betapa berat tanggung jawab Bapak Ibu dalam mendampingi dan menyiapkan biaya untuk penyelesaian studi putra-putrinya di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya berdoa
semoga segera terbalaskan dengan diperolehnya pekerjaan oleh putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan yang dicita-citakan. Ucapan selamat juga saya berikan kepada permata-permata Universitas Nusantara PGRI Kediri, yaitu saudara-saudara yang hari ini mendapat predikat sebagai wisudawan terbaik. Saya yakin dengan kemampuan akademik dan kompetensi yang saudara miliki, saudara akan unggul dalam bersaing di dunia kerja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sidang senat yang terhormat. Pada kesempatan ini, mohon izin untuk menyampaikan capaian kinerja Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2021. Yang pertama, alhamdulillah kita berhasil menyatukan Akademi Kebidanan PGRI Kediri ke dalam Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan dari proses ini, Bapak Ibu, kita mendapat juara dua Anugerah Kampus Unggulan kategori pengelolaan penyatuan perguruan tinggi terbaik dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Civitas Akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kedua adalah peningkatan peringkat akreditasi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang semula peringkat akreditasi kita C berubah atau naik menjadi baik sekali. Sekali lagi tepuk tangan, dan khusus ini rasa syukur yang terdalam Bapak Ibu, karena ini merupakan janji kami kepada mahasiswa, sehingga ini merupakan hutang yang berhasil kami bayar lunas untuk kondisi sekarang. Yang ketiga, Bapak Ibu, Universitas Nusantara PGRI Kediri pada pengumuman seminggu yang lalu dinyatakan berada di peringkat 16 dari 316 perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Dengan berada di peringkat ini, insya Allah Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan universitas terbaik di Kediri Raya. Berikutnya adalah juara dua Anugerah Abdi Daya tahun 2021 kategori Lembaga Mitra Desa Kreatif Program Pengembangan Pemberdayaan Desa. Terima kasih untuk saudara-saudara yang tergabung dalam UKM Karawitan yang di bawah bimbingan Bapak Wahyudi Magister Seni. Berikutnya Bapak Ibu, pada tahun ini UNP Kediri juga penerima hibah program akademik, yaitu program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program data sharing. Berikutnya adalah penerima hibah kelembagaan, yaitu program kompetisi Kampus Merdeka Afirmasi. Di bidang kemahasiswaan, pada tahun ini kita juga menerima program hibah, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, dan program pengembangan pemberdayaan desa. Berikutnya Bapak Ibu, di tahun 2021 ini, Universitas Nusantara PGRI Kediri mendapatkan jatah 212 KIP kuliah, baik jalur reguler maupun jalur usulan masyarakat, dan bantuan UKT untuk 757 mahasiswa, baik jalur
reguler maupun jalur usulan masyarakat. Selanjutnya, sebagai bentuk pulihnya kepercayaan masyarakat pada tahun 2021 ini, Universitas Nusantara PGRI Kediri mendapatkan sekitar 2.000 mahasiswa baru. Tepuk tangan untuk capaian kinerja ini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang saya hormati, sidang Senat yang terhormat, atas capaian kinerja tersebut, saya selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang tidak kenal lelah untuk menjadikan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan diminati masyarakat. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Pengurus Besar PGRI, Badan Penyelenggara Universitas Nusantara PGRI Kediri, Pemerintah Kota Kediri, dan pihak-pihak eksternal lainnya yang terus memberikan dukungan dan motivasi untuk kemajuan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sidang Senat yang terhormat. Di akhir kata, saya mewakili panitia dan seluruh sivitas akademika menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya wisuda ke-63 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada wisudawan dan orang tua atau wali wisudawan. Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan wisuda kali ini berbeda dengan yang lain atau berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Saya mengibaratkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang ini hidup di zaman milenial tapi dalam situasi yang tradisional. Karena saudara-saudara dan Bapak, Ibu masuk ke ruangan ini tidak boleh membawa HP. Padahal itu biasanya menjadi alat bagi saudara untuk memviralkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya selaku rektor mewakili seluruh sivitas akademika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Himbauan saya nanti ketika pulang, ketika Bapak Ibu badhe kundur, saya harapkan mohon bisa keluar dengan tertib sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Yang Terhormat Profesor Dr. Insinyur Suprapto DIE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya, kepada yayasan yang telah mengembangkan UNP Kediri, tentu kepada pimpinan lainnya, badan penyelenggara, badan pengawas, dan semua jajarannya, Rektor UNP Kediri beserta jajarannya, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang dalam waktu berturut-turut hari Selasa, Rabu, Kamis dilaksanakan wisuda.
Tentu ini sangat membahagiakan. UNP adalah, UNP Kediri adalah perguruan tinggi yang besar di Jawa Timur dan merupakan perguruan tinggi yang kebanggaan dari masyarakat Jawa Timur dan juga tentu masyarakat di luar Jawa Timur. Maka Anda masuk ke UNP Kediri merupakan pilihan yang tidak salah. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan ilmu yang Anda terima dari UNP Kediri, dari dosen-dosennya, tentu dengan manajemen yang sudah kita akui di UNP, dan 3 hari ini UNP melaksanakan wisuda melepas Anda dengan himpunan ilmu hard skill yang sudah diberikan, dan ini merupakan bekal Anda untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat untuk Anda, sukses untuk Anda, terima kasih kepada pimpinan UNP Kediri, semoga apa yang Bapak Ibu pimpinan lakukan demi kemajuan bangsa ini merupakan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Selamat untuk Anda para wisudawan wisudawati. Terima kasih kepada UNP Kediri. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda Sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor tentang lulusan semester gasal dan semester genap tahun akademik 2020-2021 dan surat keputusan rektor tentang wisudawan terbaik oleh wakil rektor 3 dilanjutkan dengan pemukulan gong. Yang terhormat Dr. Erwan Setio Widodo Magister Sains disilahkan. Mohon izin pimpinan sidang, Bapak Rektor, izinkan kami membacakan surat keputusan wisuda pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 1270.01/UNPGRI KD/A/11/2021 tentang wisuda diploma 3 sarjana dan pasca sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai wisudawan Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun akademik 2020-2021. Kedua, kepada mahasiswa yang dinyatakan sebagai wisudawan diberikan ijazah dan transkrip nilai serta berhak menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 25 November tahun 2021, Rektor Dr. Zainal Afandi, M.Pd. Adapun nama-nama wisudawan sebagaimana yang dimaksud pada SK akan dibacakan pada sesi berikutnya. Yang kedua, surat keputusan nomor 1271.01/UNPGRI KD
KD/A/Romawi 11/2021 tentang wisudawan terbaik Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai wisudawan terbaik Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun akademik 2020-2021. Kepada mahasiswa yang diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 25 November tahun 2021, Rektor Dr. Yainal Afandi, MPD. Adapun nama-nama wisudawan terbaik adalah sebagai berikut. Wisudawan terbaik program Magister Pendidikan Ekonomi atas nama Suci Monica, Magister Pendidikan dengan IPK 3,85. Ini ada catatan, saudara-saudara sekalian, bahwa untuk penetapan wisudawan terbaik tidak sekedar IPK, tetapi juga ditinjau dari prestasi akademik yang lain. Yang mana saudara Suci Monica ini untuk publikasinya itu diterima di Jurnal Internasional of Research and Review, sehingga yang bersangkutan berhak untuk menyandang wisudawan terbaik untuk program Magister Pendidikan Ekonomi. Selamat. Untuk program studi akuntansi atas nama Ayu Agustina Sari, Sarjana Akuntansi dengan IPK 3,67. Selamat. Ya. Prodi Pendidikan Ekonomi atas nama Siti Haryanti, Sarjana Pendidikan dengan IPK 3,88. Empat, program studi Bahasa Inggris atas nama Dwi Fitriatna Ningtyas, Sarjana Pendidikan dengan IPK 3,79. Yang kelima, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama Sandra Diah Ayu Pitaloka, Sarjana Pendidikan dengan IPK 3,84. Terakhir, program studi Teknik Informatika atas nama Tutus Lusni Pratama, Sarjana Komputer dengan IPK 3,83. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wisuda-wisudawan terbaik. Pemindahan kuncir kepada wisudawan terbaik oleh Rektor. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, dan Dr. Irwan Setio Widodo, Magister Sains, disilakan mengambil tempat. Suci Monica, Magister Pendidikan, dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Ayu Agustina Sari, Sarjana Akuntansi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,67. Siti Haryanti, Sarjana Pendidikan, dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Dwi Fitriat Naningtyas, Sarjana Pendidikan, dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Sandra Diah Ayu Pitaloka, Sarjana Pendidikan, dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. Tutus Lusni Pratama, Sarjana Komputer, dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Rektor. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, dan Dr. Irwan Setio Widodo, Magister Sains, untuk mengambil tempat.
dilanjutkan foto bersama. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, dan Dr. Irwan Setio Widodo, Magister Sains, disilahkan kembali ke tempat. Nama-nama wisudawan program studi Magister Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Dr. Muhammad Muhson, Magister Manajemen, disilahkan mengambil tempat. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, disilahkan mengambil tempat. Hadi Sucipto, Magister Pendidikan Ekonomi. Eni Rosida, Magister Pendidikan Ekonomi. Ahmad Sahal Fuadi, Magister Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Dr. Muhammad Muhson, Magister Manajemen, disilahkan kembali ke tempat. Nama-nama wisudawan program studi akuntansi. Yang terhormat Dr. Subagio, Magister Manajemen, disilahkan mengambil tempat. M. Daniel Firdaus, Sarjana Akuntansi. Ami Susanti, Sarjana Akuntansi.
Wahyu Ananda Putra, Sarjana Akuntansi. Rizka Amalia Dewi, Sarjana Akuntansi. Iis Endang, Sarjana Akuntansi. Yayang Septim, Sarjana Akuntansi. Agak seram ke kiri ya. Seram. Rizky Masita, Sarjana Akuntansi. Reza Ayu Saputri, Sarjana Akuntansi. Masadatul Hukmiah, Sarjana Akuntansi. Naya Aulia, Sarjana Akuntansi. Agusade Setiawan, Sarjana Akuntansi. Ade Julistira, Sarjana Akuntansi. Revisensa Terisia, Sarjana Akuntansi. Afif Nurin Saida, Sarjana Akuntansi. Maria Goretti Bupu, Sarjana Akuntansi. Ratih Agustiana Dewi, Sarjana Akuntansi. Avinda Tias Safitri, Sarjana Akuntansi. Miftakul Ripatin, Sarjana Akuntansi. Toto, Sarjana Akuntansi. Maya Laili Agustin, Sarjana Akuntansi. Nur Arifatul Muyasyaroh, Sarjana Akuntansi. Arifia Frida Sari, Sarjana Akuntansi. Rara Puspita Prihandini, Sarjana Akuntansi. Wahyu Suryanto, Sarjana Akuntansi. Indah Tri Agustin, Sarjana Akuntansi. Muhammad Afrian Mujib, Sarjana Akuntansi. Rena Agustining Tias, Sarjana Akuntansi.
Retno Puspasari, Sarjana Akuntansi. Maratul Ulfa, Sarjana Akuntansi. Niken Tria Chandra Vita, Sarjana Akuntansi. Yayu Sulistiorini, Sarjana Akuntansi. Devita Anggara Putri, Sarjana Akuntansi. Nama-nama wisudawan program studi pendidikan ekonomi, Ririn Eka Fariana, Sarjana Pendidikan. Ita Rosiana, Sarjana Pendidikan. Kinanti Triwardani, Sarjana Pendidikan. Husnul Khotimah, Sarjana Pendidikan. Meliza R. Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Pipit Ramadanti, Sarjana Pendidikan. Devita Dwi Yuliara Haryanti, Sarjana Pendidikan. Imelda Donasari Nanda Susena, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Dr. Subagestyo, Magister Manajemen, disilakan kembali ke tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Dr. Mumun Nur Milawati, Magister Pendidikan, disilakan mengambil tempat. Nama-nama wisudawan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Muhammad Robi Hendrawan, Sarjana Pendidikan. Adam Buana Putra, Sarjana Pendidikan. Dinda Astrid Violita, Sarjana Pendidikan. Rafika Istikfarina, Sarjana Pendidikan. Aang Randy Prasetya, Sarjana Pendidikan. Abdul Rozak, Sarjana Pendidikan.
Anissa Andriani Agustin, Sarjana Pendidikan. Miang Agustina Trinarti, Sarjana Pendidikan. Muhammad Zusril Riza Abdurrahman, Sarjana Pendidikan. Melina Iqbar Cahyani, Sarjana Pendidikan. Among Karlina Ayu Anggraini, Sarjana Pendidikan. Octavia Nur Aisyah, Sarjana Pendidikan. Muhammad Misbahul Munir, Sarjana Pendidikan. Nama-nama wisudawan program studi Bahasa Inggris. Norman Bagas Kuncoro, Sarjana Pendidikan. Danivan Haryanto, Sarjana Pendidikan. Luki Novitasari, Sarjana Pendidikan. Merina Hartikasari, Sarjana Pendidikan. Gadi Nagasa, Sarjana Pendidikan. Novia Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Muhammad Nuruddin, Sarjana Pendidikan. Muhammad Khairun Hafidh, Sarjana Pendidikan. Viola Nur Pangesti, Sarjana Pendidikan. Firkin Kinantika Sukahar, Sarjana Pendidikan. Melina Yusinta Permatasari, Sarjana Pendidikan. Kinsi Alma Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Widya Pradana Putri, Sarjana Pendidikan. Mayakti Ayu Soliha, Sarjana Pendidikan. Devi Arianti, Sarjana Pendidikan. Lulu Hernawati Atmaja, Sarjana Pendidikan. Wahyu Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan. Asna Ulfia, Sarjana Pendidikan. Jeremia Victor Prasetya, Sarjana Pendidikan.
Oktavia Anika Putri, Sarjana Pendidikan. Rimalia Aziza, Sarjana Pendidikan. Cynthia Kusumaning Tias, Sarjana Pendidikan. Diah Cahayaning Dita Ayu, Sarjana Pendidikan. Daifa Asterina Ramadhani, Sarjana Pendidikan. Greta Meladianti, Sarjana Pendidikan. Rena Heni Prasanti, Sarjana Pendidikan. Ardidyoga Sasena, Sarjana Pendidikan. Giga Baptista, Sarjana Pendidikan. Karismadika Kumalasari, Sarjana Pendidikan. Yasinta Indah Sri Wilujeng, Sarjana Pendidikan. Nama-nama wisudawan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Eva Kurain Nurdiania, Sarjana Pendidikan. Meli Puspitasari, Sarjana Pendidikan. Ridwan Wibiantoro, Sarjana Pendidikan. Jian Fitri Aprilia, Sarjana Pendidikan. Meiva Luciana, Sarjana Pendidikan. Meisidela Merelda, Sarjana Pendidikan. Fitri Handayani, Sarjana Pendidikan. Puan Nurjana, Sarjana Pendidikan. Vinia Pratama, Sarjana Pendidikan. Nisfia Rani, Sarjana Pendidikan. Risma Desya Rahmadanti, Sarjana Pendidikan. Eka Wahyu Daryanti, Sarjana Pendidikan. Hesinta Mita Aprilia, Sarjana Pendidikan. Novita Kumalasari, Sarjana Pendidikan. Siska Karisma Devi, Sarjana Pendidikan. Rio Agusti Prabowo Sakti, Sarjana Pendidikan.
Ulfa Nahdia, Sarjana Pendidikan. Agil Muammar Katafi, Sarjana Pendidikan. Faisal Purnomo, Sarjana Pendidikan. Maulana Rahmat Ardiansyah, Sarjana Pendidikan. Rawuh Daru Prianggono, Sarjana Pendidikan. Dina Dwi Kartika, Sarjana Pendidikan. Irma Pertiwi, Sarjana Pendidikan. Erliana Wahyu Trilantika, Sarjana Pendidikan. Ade Sukma Kurnia, Sarjana Pendidikan. Rika Febrianti, Sarjana Pendidikan. Amelia Putri Cesa, Sarjana Pendidikan. Cindy Kartika, Sarjana Pendidikan. Santi Ulfaliana, Sarjana Pendidikan. Iva Halimatus Sa'dia, Sarjana Pendidikan. Nadea Indah Kusuma, Sarjana Pendidikan. Cek. Aulia Mafiro, Sarjana Pendidikan. Lutfi Nur Farida, Sarjana Pendidikan. Riawanda Intan Permatasari, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Dr. Mumun Nurmilawati Magister Pendidikan, disilahkan kembali ke tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Teknik, yang terhormat Dr. Suryo Widodo Magister Pendidikan, disilahkan mengambil tempat. Fajar Teguh Wicaksono, Sarjana Komputer. Bobon Bimo Prakoso, Sarjana Komputer. Rizka Yuni Susanti, Sarjana Komputer. Muhammad Ihsan, Sarjana Komputer.
Puji Kurniawan, Sarjana Komputer. Wahyu Putra Tri Mariono, Sarjana Komputer. Dwi Fikri Haikal, Sarjana Komputer. Muhammad Anjas Dwi Akbar, Sarjana Komputer. Ganang Rismantoro, Sarjana Komputer. Tanggon Maulana Mahardika, Sarjana Komputer. Aditya Nur Ramadiantya, Sarjana Komputer. Yahya Anwar Rahmadan, Sarjana Komputer. Atur Glenn Tambandani, Sarjana Komputer. Rino Ekta Apriliastwanto, Sarjana Komputer. Eureka Jeremy Aritomatika, Sarjana Komputer. Dani Ardian Sahputra, Sarjana Komputer. Faisal Kurnia Pratama, Sarjana Komputer. Andri Nur Hamzah, Sarjana Komputer. Muhammad Fahru Rizal, Sarjana Komputer. Koni Abdul Wahid, Sarjana Komputer. Nurul Indah Nikmatun Nisa, Sarjana Komputer. Anggi Nur Fadila, Sarjana Komputer. Muhammad Inung Pangestu, Sarjana Komputer. Febri Randawan, Sarjana Komputer. Anis Nur Rohmah, Sarjana Komputer. Haris Riza Falevi, Sarjana Komputer. Abdul Aziz, Sarjana Komputer. Muhammad Ainun Muksid, Sarjana Komputer. Muhammad Danang Nawawi, Sarjana Komputer. Bagus Wahyu Nur Tantio, Sarjana Komputer. Muhammad Taufik Maulana Fahmi, Sarjana Komputer. Muhammad Zamzamik, Sarjana Komputer. Ali Maksum, Sarjana Komputer. K.
Krisna Atmawijaya, Sarjana Komputer. Muhammad Deva Satrio Damara, Sarjana Komputer. Rizky Agus Mustafa Kamal, Sarjana Komputer. Alfian Dwi Novianto, Sarjana Komputer. Muhammad Ismail Marzuki, Sarjana Komputer. Muhammad Marzuni, Sarjana Komputer. Hari Setiawan, Sarjana Komputer. Nurul Maufiro, Sarjana Komputer. Dini Hari Suryaning Tias, Sarjana Komputer. Satria Wahyudi, Sarjana Komputer. Muhammad Ahsin Febrianto, Sarjana Komputer. Muhammad Rizky Fauzi Eka Putra, Sarjana Komputer. Ratna Nugraini, Sarjana Komputer. Dimas Ari Muragil, Sarjana Komputer. Sarilah Nur Aziza, Sarjana Komputer. Dodi Kurniawan, Sarjana Komputer. Anggilia Ika Noviana Dewi, Sarjana Komputer. Anissa Wanda Mardiana, Sarjana Komputer. Nazil Rizki Hanggara, Sarjana Komputer. Maestro Eka Bayu Adi Wibawa, Sarjana Komputer. Bagus Trianto, Sarjana Komputer. Andin Dwi Jayanto, Sarjana Komputer. Muhammad Ari Bahrudin, Sarjana Komputer. Yogi Sekbianto, Sarjana Komputer. Nathanael Christian Putra Windo Yustiantara, Sarjana Komputer. Holilu Rosidin, Sarjana Komputer. Adelia Christina Octavianti, Sarjana Komputer. Arya Bagaskara Isak, Sarjana Komputer.
Rizal Chris Printwanto, Sarjana Komputer. Muhammad Abdul Aziz, Sarjana Komputer. Muhammad Deni Setiawan, Sarjana Komputer. Nuril Lailatul Hikmah, Sarjana Komputer. Putut Hendra Wijaya, Sarjana Komputer. Fitria Nurlaili, Sarjana Komputer. Dwi Ayu Nursafitri, Sarjana Komputer. Dian Ade Setiawan, Sarjana Komputer. Vicky Alfian, Sarjana Komputer. Fajar Ageng Bramasta, Sarjana Komputer. Muhammad Farid Gifari El Mirza, Sarjana Komputer. Muhammad Ilham, Sarjana Komputer. Rangga Pradita, Sarjana Komputer. Juhana Lilasari, Sarjana Komputer. Muhammad Nahrawi, Sarjana Komputer. Yoga Adi Nugraha, Sarjana Komputer. Devi Saputri, Sarjana Komputer. Faradila Ratna Dewi, Sarjana Komputer. Indah Purwitosari, Sarjana Komputer. Muhammad Rifki Muizuddin, Sarjana Komputer. Bangkit Fajar Nur Alam, Sarjana Komputer. Adimas Sinto Dewo, Sarjana Komputer. Yang terhormat Dr. Zainal Afandi Magister Pendidikan dan Dr. Suryo Widodo Magister Pendidikan, disilahkan kembali ke tempat. Pembacaan Panca Prastia Wisudawan Universitas Nusantara PGRI Kediri diikuti oleh seluruh wisudawan.
para senator dan wisudawan, dimohon berdiri. Panca Prasetya Wisudawan. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para wisudawan Universitas Nusantara PGRI Kediri, secara sadar dan bertanggung jawab, mengikrarkan Panca Prasetya sebagai berikut. Kami para wisudawan Universitas Nusantara PGRI Kediri. 1. Taat dan setia sepenuhnya, serta bersedia tetap membela negara dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, bersikap terbuka dalam mengembangkan ilmu selaras dengan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Senantiasa mengemban profesi secara demokratis bagi pembangunan manusia seutuhnya. 4. Dalam melaksanakan tugas, sanggup bekerja dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab, dan pengabdian. 5. Senantiasa menjunjung tinggi nama baik alma mater. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kami dalam mengamalkan Panca Prasetya ini. Pengukuhan wisudawan
Universitas Nusantara PGRI Kediri oleh Rektor. Dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri mengukuhkan saudara sebagai saudara wisudawan sebagai sarjana dan magister disertai dengan hak dan kewenangannya yang melekat pada ijazah saudara. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat-Nya kepada saudara. Amin. Para senator dan wisudawan, disilahkan duduk kembali. Sambutan Wakil Wisudawan kepada Abdul Rozak Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semuanya menjawab dengan gembira, dengan sangat-sangat semangat, karena ini adalah acara kita yang paling keren menurut saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat Profesor Dr. Suprapto Dea selaku Kepala LE Dikti 7 Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Bapak Insinyur Juli Sulaksono, Magister Manajemen MKOM beserta organ yayasan. Ketua Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri, Profesor Dr. Haji Sugiono, Magister Manajemen beserta jajarannya. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan beserta jajarannya. Kemudian pendamping wisudawan, Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dan juga teman-temanku para wisudawan ke-36 Universitas Nusantara PGRI Kediri yang terhebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mohon maaf, ke-63. Iya. Yeah. Saya merasa terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu karena diminta untuk menjadi perwakilan wisudawan untuk menyampaikan sambutan. Karena saking terhormatnya saya jadi sedikit grogi, Bapak. Mohon maaf. Nadyan sile popo piyong kaki nini satu lor miang sana. Kalamun muruk tan becik nora pantes yenten nuto hojo siro niru tindak kang tan becik sanatian mong liyo lamun pamuruke becik miwa ing tindak prayoga. Tembang Macapat Mas Kumambang. Setidaknya itu yang saya terima dari guru ke saya, yaitu dosen Bapak Sarjono. Terima kasih Pak Sarjono. Sebelum saya melanjutkan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Ketua Senat, saya minta izin, apakah saya boleh berteriak hari ini, Pak? Boleh berteriak hari ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Mak! Aku lulus, Mak! Sudah plong, Pak. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak tercinta, karena tanpa kalian kita bukanlah apa-apa. Saya adalah salah satu, dulu salah satu mahasiswa yang dari keluarga yang alhamdulillah kurang mampu. Bapak saya adalah tukang becak, ibu saya adalah buruh tani. Dan ketika pertama kali saya ingin berkuliah, saya minta izin sama ibu, ibu saya. Bu, saya ingin kuliah. Kemudian ibu menjawab, Le, anak kungkir, kalau sampean kuliah, ibu tidak bisa membiayai sepenuhnya. Bagaimana?
Ini adalah sebuah jawaban sekaligus pertanyaan tantangan kepada saya pada waktu itu. Karena ini adalah cita-cita saya, maka saya berani untuk mengambil keputusan dan menjawab, Bu, ini adalah keputusan saya. Kalau panjenengan ingin membantu saya sekedarnya dan semampunya, tidak masalah. Untuk yang lainnya akan saya cari sendiri. Seperti itu. Dan terima kasih ibuku tercinta. Setelah masuk di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang biasa dipanggil dengan kampus biru kita, saya sebenarnya ingin mencari sesuatu yang baru. Kemudian mendapat prodi pendidikan bahasa Indonesia pada waktu itu. Saya kira prodi pendidikan bahasa Indonesia ini adalah salah satu prodi pendidikan yang bisa membantu saya untuk menghindari sesuatu yang saya kurang inginkan. Saya masuk prodi pendidikan bahasa Indonesia itu yang pertama awalnya itu menghindari bahasa Inggris sama matematika. Ternyata Pak, di tengah perjalanan ada mata kuliah bahasa Inggris. Aduh. Kemudian terakhir ada mata kuliah statistik. Nah, ternyata semua yang ada di Universitas Nusantara PGRI Kediri ini ternyata masih lengkap. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk universitas kita. Saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan sambutan saya. Saya tadi diminta oleh teman-teman mewakili pernyataan mereka kepada Bapak dan Ibu pendamping kami. Pak, Bu, setelah lulus ini kami bergelar sajana, bergelar diploma, dan juga bergelar magister. Tapi jangan tuntut kami untuk mencari sesuatu yang tidak kami inginkan. Para teman-teman mahasiswa, mohon maaf, sudah tidak mahasiswa lagi. Para teman-teman wisudawan yang saya cintai, kita tidak harus kok, kalau kita sudah lulus sarjana pendidikan, kita harus menjadi guru. Yang terpenting, kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu saja sudah cukup. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Teman-temanku sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan kita masih banyak lagi tantangan-tantangan yang akan kita temui setelah ini. Saya meminta kepada diri saya sendiri dan juga kawan-kawanku sekalian, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Saya ingin minta jargonnya mahasiswa semuanya. Masih ingatkah kalian? Masih ingatkah kalian semua? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke, terakhir dari saya, perahu tidak akan pernah sampai pada tujuan kalau dia tidak berani menantang derunya ombak di lautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan, Magister Pendidikan, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri rangkaian acara sidang Senat terbuka pada siang hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita selesaikan sampai saat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada para wisudawan, wisudawati, semoga setelah ini nanti Allah senantiasa membuka pintu hidayah, senantiasa membuka pintu pertolongan, dan apa yang sudah diinginkan, yang sudah diharapkan, senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu. Kami hadir dalam majelis yang sangat penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, majelis yang sangat mulia, sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam rangka wisuda ke-63. Ya Allah, jadikan majelis ini sebagai momentum bagi kami untuk menguatkan sekaligus meningkatkan dharma bakti kami kepada-Mu, kepada bangsa dan negara, serta kepada masyarakat dalam pendidikan dan pengajaran, riset penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadikan peristiwa ini sebagai langkah awal bagi para sarjana dan cendekia muda, bagi para wisudawan dan wisudawati dalam mendharma baktikan ilmu pengetahuan, kompetensi, keterampilan yang mereka miliki untuk berperan serta dalam proses pembangunan bagi kemajuan bangsa dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban dan budaya yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ya Allah, berikan petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami terus maju, berkreasi, berinovasi dalam pengembangan diri, penguasaan ilmu dan teknologi, bersemangat dalam mengabdikan diri di tengah masyarakat yang sedang bangkit dan tumbuh setelah meredanya musibah pandemi COVID. Berikan kami ketabahan, kesabaran, ketangguhan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini, ya Allah. Serta ikatlah tali persaudaraan di antara kami dengan ikatan yang sangat kuat. Hanya karena ridho-Mu, kami akan bangkit dan tumbuh menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Berikan kedudukan kepada mereka derajat yang sangat mulia, serta jauhkan kami dari segala kemungkaran dan kezaliman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang Terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan acara wisuda ke-63 program Diploma 3, Sarjana dan Magister ditutup oleh Ketua Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri yang terhormat Profesor Dr. Haji Sugiono Magister Manajemen, disilahkan. Sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan acara wisuda ke-63 program Diploma, Sarjana dan Magister tahun akademik 2020-2021 Selasa 14 Desember 2021 ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan agenda wisuda ke-63, Diploma 3, Sarjana dan Magister Universitas Nusantara PGRI Kediri pada hari ini, Selasa 14 Desember 2021, saya nyatakan ditutup. Prosesi Senat Universitas Nusantara PGRI Kediri meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara wisuda ke-63 Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2021. Kami ucapkan selamat bagi wisudawan beserta keluarga. Tak lupa kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami informasikan kepada segenap wisudawan dan pendamping, untuk keluar dari ruangan akan dipandu oleh panitia. Sekali lagi, kepada segenap wisudawan dan pendamping wisudawan, untuk tetap di ruangan dan keluar dari ruangan akan dipandu oleh panitia. Bagi Bapak Ibu pendamping wisudawan yang ada di lantai 1, di lantai bawah, silakan langsung menuju ke tempat parkir.
Mohon pada pendamping Bapak Ibu yang di lantai atas untuk tetap di tempat. Mohon yang di lantai atas untuk tetap di tempat, Bapak Ibu, biar tertib karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan.